Oke, selamat siang lagi teman-teman. Kembali lagi dengan gue, Stefanus Hendy. Dan pada kali ini kita bakal mencoba lagi untuk memainkan kembali game dari Wanted Simulator atau Wanted Life di versi yang paling terbaru ya. Itu tepatnya di tanggal 21 Mei di hari Sabtu ini sudah ada update lagi guys ya. Setiap siang hari itu sudah ada update di versi 2.10 yang merupakan untuk lanjutan quest dari chapter ketiga, part ketiga yang merupakan akhir dari, mungkin aja hakil dari misteri dari si Sarah guys ya, ini akan ketebak di chapter kali ini. Oke, di sini seperti biasanya guys, gue akan coba kasih tahu kalian dulu gimana caranya untuk update game Wanted Life kalian supaya sampai ke versi paling terbaru, yaitu versi 2.10 ya. Oke, kita akan langsung aja kita masuk ke Google-nya. Nah, di sini kita akan langsung aja cari guys ya. Keywordnya itu gampang banget, keywordnya itu Wanted Life ya. Nah, kayak gini. Nah, di sini kita ambil aja yang paling bawah, yaitu yang di bagian yang itch.io ya, karena yang di atas ini tuh untuk yang di Android ya, yang play.google.com ini Android punya. Nah, di sini ya, itch.io, oke. Kita ambil aja. Nah, di sini kita akan langsung aja guys, kita langsung download ya. Karena sini sudah ada versi 2.10 ya. Itu yang dikeluarin setengah jam lalu ya, berarti sekitaran jam 12 siang. Oke, kita akan langsung download aja. Nah, di sini mungkin kalau teman-teman yang pengen mau support, kalian bisa aja langsung aja donasi ke developernya ya. Di sini kita ini aja, no thanks, just take me to download. Oke. Okay. Nah, di sini kita langsung aja download yang merah ini, guys ya. Nah, di sini dia size-nya ini ukurannya 102 MB ya, berarti ada kenaikan dikit lah ya. Sekitaran 1 ya kalau nggak salah ya. Oke, okay, kita akan langsung download aja. Oke. Okay. Ini kalau kalian pakai IDM nanti tampilannya kayak begini guys ya, ada kayak kotak-kotak gini. Terus kalau kalian yang pakai Google Chrome nanti tampilannya di bawah. Oke, jadi kita tunggu aja sampai selesai. Oke, jadi itu udah selesai ya. Nah, jadi di sini kan jangan lupa juga ya untuk login ya. Karena sini gua selalu login sih. Siapa tahu ada kayak sesuatu gitu kan ya. Oke, di sini kita akan coba aja buka guys, filenya itu ada di bagian ini guys ya, di bagian komputer. Terus di bagian yang download ya. Bagian download. Nah, biasanya ini kalau yang pakai IDM nih masuknya di sini guys. Di bagian kompres ya. Nah, di sini kalian langsung aja. Tapi gua akan buat dulu biasanya tuh biar rapi ya, gua buat dulu foldernya. Kayak misalnya di sini foldernya Wanted Life V2.10. Nah, ini ya. Nah, di sini kita akan langsung masukin aja ke foldernya ya, zip-nya ya. Apa tuh? Filenya. Nah, di sini kita langsung extract aja, guys. Nah, di sini kita langsung extract. Oke, jadi kita tunggu aja ya. Di sini kita udah ekstrak. Cepet banget sih ekstraknya sih, cuma bentar doang sih harusnya. Oke. Nah, jadi ini udah selesai guys ya. Nah, di sini gue ban dulu untuk yang di versi yang lamanya. Siapa tahu ini sebagai backupnya ya. Oke, kita akan coba aja. Apakah gamenya sudah berubah dan juga save datanya tetap aman guys ya? Kita coba cek ya. Oke, Unity. Oke, okay, dan di sini kalau kita cek di sini udah berubah guys ya. Jadi versinya ini udah sampai ke versi yang 2.10 yang merupakan versi paling terbaru. Oke, okay, kita play dulu deh. Apakah savean datanya masih ada nih guys? Dan ternyata savean mas datanya masih ada guys ya. Jadi ini masih berhasil. Cara ini tuh emang udah top banget ya. Kalian tinggal ikutin aja langkah-langkah yang tadi gua kasih tahu kalian ya. Supaya savean data kalian tuh tetap aman. Oke, okay, di sini kita akan coba lihat dulu untuk settingannya. Berarti di sini kita pergi game dulu. Nah, ini guys ya. Berarti sini udah berubah jadi sampai ke versi 2.10 ya, bahkan versi yang terbaru. Oke, jadi kira-kira sampai sini ke video kali ini untuk cara untuk update kalian game kalian yaitu game Wanted Life sampai ke versi yang paling terbaru yaitu versi 2.10 ya. Nah, kemudian setelah ini gua akan coba buat video review kali ya, kira-kira ada update apa aja dan juga kita bakal coba untuk tamatin game dari Wanted Life ini di chapter ketiga, part ketiga ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Thank you. Kita akan coba untuk review guys ya, kira-kira ada update apa aja di dalam game Wanted Life di versi 2.10. Oke, okay, thank you and ada di video selanjutnya guys. Feel me out with your smile.